Bisa bantu? Siap, Tuan Bos. Apa sih yang ngebuat Tuan Bos? Dan karena ini permintaan Tuan Bos, spesial, ya kan? Maka kita nyarinya keluar angkasa ya. Hah? Keluar angkasa? Ya mau nggak? Kalau nggak mau ya udah, Bang Jin. Ya udah, mau. Ya udah, bentaran ya. Bang Jin keluarin dulu permadaninya. Oke. Jangan terlalu nyedek. Cepetan naik, Tuan Bos. Ayo. Ya. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bos, jangan lupa pakai seat belt-nya, sabuk pengaman. Kita mau nambah kecepatan nih biar cepat nyampe. Satu lagi Tuan Bos, jangan lupa pakai kacamata. Kacamata. Yang kayak punya dada. Nih, pakai Tuan Bos. Biar amran. Kasih kejutan ke Mansur. Tuh lihat deh, Mansur kan lagi ada di depan rumah Yasmin tuh. Jadi Aladin mau kasih kejutan. Si kejutan? Maksud Tuan Bos? Kan si Mancung nggak ulang tahun. Kan begitu Bang Jin. Tuh, kita kan sedang ada di dekat bulan tuh. Jadi Aladin mau nulis nama Mansur di bulan. Biar dia bisa lihat Bang Jin. Ih, tenang aja Tuan Bos. Apa sih yang nggak buat Tuan Bos? Maksud Tuan Bos minta pensil ajaib gitu. Hahaha, ngomong dari tadi. Ribut amat. Yang kayak ada punya dada. Waduh, Tuan Bos nih pensil ajaibnya. Udah kayak bambu runcing. Tuh, tulis deh tuh. Ayo Bang Jin, permadaninya arahin ke bulan. Permadani. Maaf Bang Jin. Ayo, cepet permadani. Arah ke bulan. Tulisan nama Mansur sih. Yasmin, cepetan deh keluar. Yasmin. Iya Mansur, sebentar. Mansur, ini bukunya besok di sekolah kembaliin ya sama aku. Mansur, kamu liatin apa sih? Yasmin, lihat deh, tuh ada tulisan aku nih, di bulan. Masa ada sih, Sur? Orang nggak ada apa-apa kok. Enggak, Min. Beneran deh. Masa aku bohong sih sama temen? Ini deh, mendingan kamu pulang sana. Istirahat, biar nggak ngigo lagi. Ini bukunya. Sur! Yaudah, yuk, permadani. Capcus! Masa bohong. Tuhan, Bos! Pegangan sih, pegangan nggak begini juga, ah. Ya, pengantin.
baru Bang Jin. Tapi kayak lagi meluk binatang kesayangan. Ya, barangan aja. Maksud One Piece Bang Jin binatang gitu. Maaf Bang Jin, Aladin kan bercanda. Sebenarnya kita ini mau kemana sih Bang Jin? Ah, kepo banget sih lo. Ah, udah tenang aja. Katanya mau ngasih sesuatu buat ibu, ya kan? Hei, udah ikutin aja. Pegangan yang erat. Aduh, kayak tukang ojek pegangnya. Siap-siap, Tuan Bos. Tuh, bentar lagi kita sampai, noh. Wushuy, waduh. Mbak Dani, biar sana. Lagitin aja. Ayo, mendarat. Nah, Tuan Bos, bentar lagi kita mau mendarat nih. Siap? Siap. Alhamdulillah, mendarat dengan selamat. Amin. Udah, yuk, bangun, Tuan Bos. Yuk. Yang ada menjadi tiada. Nih, Bang Jin, kacamatanya. Udah, kan? Udah. Uang sewanya udah habis, pulangin deh ke poyang punya. Oi, oke. Nah, ini dia Tuan Bos tempatnya. Gimana Tuan Bos? Keren enggak tempatnya? Wow. Keren banget Bang Jin. Iya dong. Namanya juga dunia Jin, ya pasti keren-keren dong. Emang kita ada di mana sih Bang Jin? Ini namanya Benih Matahari atau Pasar Sihir Aladin. Ya udah yuk Bang Jin. Ayo. Ya, mana? Sana. Oh iya. Nah, ini dia Tuan Bos tempatnya. Namanya Pasar Kaget Sihir Aladin. Tuan Bos katanya kan mau beliin hadiah sesuatu buat ibu kan, yang luar biasa. Luar biasa Bang Jin. Nah itu dia. Nah di sini Tuan Bos barang-barangnya itu semuanya berhubungan dengan sihir. Pokoknya Aladin seneng deh, udah nyampe di sini. Iya. Waduh, kok burung aku terbang ya? Burung, tunggu aku. Burungku, burungku. Hah, Tuan Bos, ngeliat nggak tadi apaan? Apaan tuh, Bang Jin? Hordeng Kopaja lewat. Itu dia, dia lagi ngejar-ngejar burung tuh. Namanya burung konik. Kita yuk cari barang-barang buat ibu. Yuk. Yeay! Iya! Jagain ya kendaraan gue. Jangan sampai hilang nih, mahal banget. Siap, Nek. Ah. Oh ya, nanti bayarnya pas gue pulang ya. Oke deh, Nenek. Terasa ngerentek, pala aneh pusing. Biasanya kalau pala aneh pusing langsung muntah, muntahnya keluar cek. Waduh, aneh di mana nih? Baik, untuk meyakinkan suasana, aneh nyamar aja dah. Biar tambah meyakinkan. Iya. Nah, di mari nih Tuan Bos tempatnya. Namanya Pasar Kaget Sihir.